Tentara milisi rakyat DPR tengah melakukan pelatihan penggunaan senjata kuat. Rekaman pelatihan ramai beredar di Telegram pada Rabu, 29 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pelatihan milisi rakyat DPR yang dimobilisasi tentang penggunaan mortir Tiulpan 240 mm. Tampak Tiulpan disiapkan dan dikendalikan dengan sempurna oleh para militan. Seperti diketahui sistem artileri, Tiulpan merupakan senjata andalan prajurit Kremlin saat menyerang wilayah Ukraina. Tiulpan adalah senjata yang ampuh dan dapat menembakkan proyektil berdaya ledak tinggi kaliber 240 mm, 221 PON hingga jarak 260 mil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!